bios ke 6 bulan kan membersihkan. Iya. Jadi mereka yang belum dilengkapi itu gimana? Ya makanya yang sekarang berada di bios 6 bulan akan kita pindahkan nanti ke bios yang baru. Ya, so kita loading lagi ke pedagangnya. Nah, nanti bagaimana teknisnya antara pedagang yang tidak memiliki kartu kuning, nah itu nanti yang akan kita atur. Nanti kita bicarakan otomatis kita yang memiliki kartu kuning punya hak memiliki toko, yang pedagang kan dia punya hak guna saja. Yang menggunakan, nanti itu bagaimana kerjasama dengan teknis yang kita berikan. Jelas pedagang yang berada di rumah-rumah ini, nanti bisa pindah ke bersama. Jadi karena memang sekarang juga masih dalam tahap kerjasamanya dengan pemerintah ini kita bisa berjalan lebih bagus. Besok sudah bisa dijual atau gimana? Ya besok pasti kita pedagang. Besok pasti pedagang. Oke, setelah itu baru kita. Jelas sekarang kita bersihkan persiapan ya, jadi dibersihkan masih itu. Nanti teknis pengaturan lebih lanjut nanti kita lagi. Karena rencananya kita juga akan mengajukan proposal untuk pembangunan pasar baru di depannya itu. Ya, rencananya. Jadi kalau sudah berkenan hadir, nanti kita sampaikan lagi proposal kita. Oh, dia berarti voting ini pokoknya seluruh pendagang sudah hadir. Iya. Nanti mereka sudah hadir ke studio. Nanti kalau ada yang masalah seperti yang saya sebutkan tadi, ini akan kita selesaikan sejalan. Ya, kita sudah membentuk tim yang akan memfasilitasi memberikan penjelasan kepada mereka. Dan permasalahan-permasalahan mereka akan kita selesaikan nanti sesuai dengan masalah. Jadi kasus per kasus. Ya. Jadi ada permasalahan dari masa pedagang itu kan beda-beda ya. Jadi kita sudah bentuk tim di bawah dinas pemerintah juga pedagang pasar keluarkan tim terpadu untuk memberikan penjelasan dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang mungkin lebih terlalu. Gambaran dulu itu kan ada tiga waktu ya. Itu sudah ada peruntukannya, sudah diatur oleh pemerintah. Jadi nanti pertama jenis dagangannya apa, nanti kedua jenis dagangannya apa, ketiga apa, nanti keempat apa, sudah diatur. Ini kan pasar kita ini ke depan kita harapkan juga menjadi pasar pariwisata. Jadi dia tertata dengan baik sesuai dengan kelompok-kelompok pedagangnya, sehingga nanti kita harapkan ini menjadi daya tarik ya, daya tarik bagi masyarakat untuk berbelanja sekaligus menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk datang ke pasar. Pak, selain ini apa pesan kita untuk untuk persiapan yang penting itu yang memastikan dulu pedagang ini sudah masuk, dan kemudian untuk persiapan lain saya kebersihan keamanan itu sudah ada yang ngatur. Jadi keamanan itu dibawa masuk oleh Pangdam, nanti itu sudah ada lah yang ngatur tersendiri masalah teknis kedatangan Pak Presiden. Yang jelas kita menyiapkan dulu persyaratan beliau datang itu. Kalau kita berhasil tidak ada masalah untuk mendak ke pedagang, ini syaratnya. Beliau baru saja. Saya mau dukungan dari media juga ya. Ya, jangan